sahabat filah. Nama saya Rimbardo Dinaro dari National Health University Painan. Sekarang kita sudah hampir memasuki bulan Ramadan. Ramadan yang hari marhaban ya Ramadan. Di sini tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kemarin kita sudah melaksanakan Ramadan dan sekarang kita mau menjalankan supaya Ramadan kembali. Insya Allah. Untuk mengingat tentang waktu ini, maka saya akan memberikan surat Al-Asr, Al-Qur'an, Wal-Asr, Innal insana lafii khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta nasihat menasihati untuk kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk kesabaran. Di sini kita saling menasihati ya, saling mengingatkan dari saya untuk kita semua bahwa mari kita genjot untuk berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita sebelum Ramadan tiba. Banyak cerita dari sahabat-sahabat tabi'in dan tabi'in bahwa mereka mempersiapkan Ramadan tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan hingga 6 bulan. Nah, di sini kenapa para sahabat itu mereka giat-giat untuk mempersiapkan Ramadan jauh-jauh hari? Karena mereka berharap pada saat Ramadan tiba, maka puncak keimanan mereka dan puncak ketaatan mereka yaitu berada pada titik yang paling tinggi dari potensi mereka, sehingga mereka tidak akan menginginkan Ramadan hari demi hari, detik demi detik, dan seterusnya. Jadi mereka selalu memanfaatkan semaksimal mungkin potensi mereka. Nah, di sini kita saya mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus seperti itu. Paling tidak kita gunakan 1 minggu ini untuk menggenjot persiapan kita yang lebih matang, sehingga di waktu pertama kali Ramadan kita sudah siap. Mungkin bisa dilakukan dengan tilawah yang mulai ataupun dengan puasa-puasa sunnah yang tersisa lagi. Mereka para sahabat juga setelah melakukan sebaik mungkin, ketika mereka meninggalkan Ramadan, mereka merasa menyesal karena mereka masih merasa bahwa sesuatu yang kurang yang diperjuangkan untuk berlomba-lomba dalam Ramadan ini. Namun bagaimana dengan kita jika tidak ada kesempatan dalam waktu ini? Semoga kita bisa mempersiapkannya dengan lebih baik sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho Allah dan malam yang terbaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.